Oke, semuanya selamat malam, kami dari JKT48. Maksudnya selamat siang ya teman-teman. Ya, selamat datang di pertunjukan cara meminum Ramune oleh JKT48 New Era. Siapa yang pertama kali datang? Banyak ya, makasih ya udah sempetin datang. Thank you, kita happy-happy hari ini ya. Ya, tadi kami telah membawakan 4 buah lagu. Yang pertama ada Kizashi atau Pertanda. Yang kedua ada Kotei no Koinu, Schoolyard Puppy. Yang ketiga ada Disco Hokensitsu, Disco di UKS. Dan yang keempat ada Omotase Setlist atau Setlist yang dinanti. Ya, kita semua sudah menantikan ya show Ladies and Kids ini ya. Mantap sekali, girls. You slay. Girl. Ya. Nah, sebelumnya aku mau nanya nih, siapa yang udah pernah minum Ramune? Aku. Oke, yang belum pernah siapa? Mungkin bisa dicoba ya, karena kadang-kadang tuh meminum Ramune terasa merepotkan. Sama seperti kehidupan yang kita jalani, terkadang kita menemukan hal-hal yang sulit dan juga rintangan. Tapi yang bisa kita lakukan adalah terus bergerak maju dan mengerahkan seluruh tenaga yang kita punya. Melalui setlist hari ini, semoga kita bisa mengembalikan kembali semangat kita masing-masing. Oleh karena itu, semuanya mohon dukungannya selalu ya untuk JKT48. Mohon dukungannya. Oke, sebelum kita lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing sambil bercerita tentang kalau misalnya kita bisa masuk ke sebuah dongeng. Wis. Kira-kira mau ceritanya kayak gimana sih? Dimulai dari sebelah kiri. Gita cantik banget. Terima kasih. Iya. Iya, terima kasih banyak. Halo semuanya, selamat siang. Siang. Diam kan berarti perhatikanmu aku Gita. Terima kasih. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih banyak. Oke, kalau misalnya mau masuk ke suatu cerita, aku mau masuk ke cerita yang kayak dunia fabel. Kayak dunia binatang-binatang. Kalian tahu Winnie the Pooh enggak? Tahu. Iya, kan itu ceritanya anak kecilnya bisa masuk ke dunianya Winnie the Pooh. Nah, aku pengen kayak gitu. Aku pengen kayak ketemu binatang-binatang yang fluffy, terus yang bisa ngajak ngomong sama aku. Aku pengen banget cerita fabel berarti ya. Terima kasih. Halo semuanya. Rumpi. Wow, ibu-ibu kita rumpi ya semuanya. Ya ampun. Oke, aku Jiko dulu ya. Halo semuanya, dengan keajaibanku aku akan membuat kalian selalu tertawa. Halo, aku Ola si Mechanic Girl. Terima kasih. Ola. Iya. Aku terharu banget, gue inget masa kecil gue sama mak gue, sumpah. Iya. Iya, makasih ya. Jadi kalau misalnya mau masuk ke dongeng, aku mau masuk ke dongeng yang sama kayak Kak Gita, temanya hewan, tapi maunya Peppa Pig. Biar nanti skripnya ngapalinnya tuh susah karena cuman ngok ngok ngok. Ngok. Gitu doang. Terima kasih. Halo semuanya, selamat siang. Siang. Seperti simfoni yang menenangkan hati. Hai, aku Fioni. Terima kasih. Thank you. Makasih banyak. Makasih ya. Ya, ya, aku mau jawab dulu ya. Oke, kalau misalnya aku mau masuk ke dongeng, seperti yang cewek-cewek di sini pasti bisa ngerti lah ya. Aku pengen banget masuk ke yang kayak princess. Iya, yang setiap hari tuh kalau memasak tuh memakai gaun gitu kan. Abis tuh menyiram bunga di kebun gitu. Ya aku pengen banget ngerasain hidup kayak gitu. Karena kan zaman sekarang tuh nggak bisa ya. Kita semua udah serba modern, nggak bisa pakai gaun. Dikira orang gila ya kalau misalnya keluar pakai gaun. Jadi aku ingin merasakan seperti itu. Terima kasih ya. Emang iya. Oke, halo semuanya, selamat siang. Siang. Suka menari dan akan selalu berusaha untuk menjadi semangat bagimu. Hai, aku Jessie. Si Jessie. Siang.
Rebutan. Siang girls and kids. Ya jadi mungkin ini aku udah pernah bilang ya sebelumnya, tapi aku cerita lagi gak apa-apa. Aku mau masuk ke dongeng Cinderella, tapi udah ada yang tahu belum? Belum ya, jadi gini ceritanya. Kan kalau di dongeng Cinderella, dia menikahkan dengan pangeran. Terus dia mendapatkan semua harta gitu. Tapi kalau aku mau ini kita twist dikit kali ya. Girls, capek gak sih kita bersih-bersih mulu? Capek kan? Kita juga mau menjadi girl boss kan? Yes, jadi di cerita aku mau setelah aku menikah dengan pangeran, kan sudah pasti aku dapat hartanya juga kan. Lalu kita ghosting. Ya kan? Jadi wanita yang memimpin, oke? Okay? Terima kasih. Bagus. Gokil. Ya Allah. Selamat siang manis-manisku. Yes, seperti abang lalu tang, tiba-tiba aku akan menyapumu dengan banyak cinta halus makulin. Terima kasih. Cilin. Ututu. Ututu. Oke, dongeng yang akan aku tinggalin ya, gitu gak sih? Kayak yang akan aku coba gitu ya. Yeah. Aku akan mencoba Dora the Explorer. Oke, karena kapan lagi manusia ya kan berteman dengan kuda nil ya kan, berteman dengan apa tuh yang kecil-kecil. Ngomong sama ya kan? Peta ya. Sama peta kera. Gitu, jadi kalau girls, I mean kalau misalnya kita tersesat, kita gak perlu nanya orang-orang ya. Kita gak bisa menanyakan, peta coba aku tersesat bagaimana ini gitu kan. Tanyakan peta. Terima kasih ya. Yeay. Dadah. Bulan bersinar seperti bintang. Halo, aku Lulu. Terima kasih. Glia, maaf ya. Maaf ya, jangan takut ya adek-adek. Aku sebenarnya pengen masuk ke dunia Ipin-Ipin. Upin-Ipin, salah. Aku ambil dulu ya, Upin-Ipinnya ya. Jawab itu. Maaf ya. Aku mau masuk ke dunia Ipin, apa sih namanya? Upin-Ipin, gara-gara aku pengen nyobain Ice ABCD. Siapa yang mau jastip sama aku? Oke, nanti aku bawain ya, terima kasih. Selamat siang adik-adik. Cece. Gue mau Cece. Cece. Oh, aku Cecenya Cece Jiko dulu ya. Manis seperti gulali, imut seperti kelinci. Si Gracie. Halo adik-adik, aku Gracie. Terima kasih. Cici Gracie. Cece. Aduh, Cece jadi malu, pressure. Ya. Oh, Cece mau tinggal di di mana, Ce? Tadi ada yang wibu gak? Mantap, oke. Okay. PD baru, ya. Marsha, katanya. Cece mau tinggal di dunia anime. Kenapa? Karena semua, gak tahu ya kelihatannya, di anime tuh lancar-lancar aja semuanya. Terus dikasih jadi main character gitu mulus. Belum tentu, Gracie. Dapatnya side character gitu ya. Sidekick. Banyak loh main karakternya jadi dari baik jadi jahat atau wah. Berarti kita pilih yang jadi baik. Iya nanti. Jangan bawa topik itu dong, masih sakit hatinya. Iya, pokoknya mau tinggal di dunia anime. Siapa yang enggak jadi. Mau bilang siapa yang mau ikut aku tapi habis ini ada kafe. Terima kasih. Sabar. Boleh.
Oke, aku Jiko dulu ya. Ada yang mau ikut aku? Rame. Ayo ikut ke dunia flores, simsalabim akan kubuat. Kamu menjadi berbunga-bunga. Halo semuanya, aku Flora, terima kasih. Oke, kalau aku, karena ini dongeng ya, aku mau masuk ke dongeng Alice in Wonderland. Karena gak tau, aku suka banget. I love Alice in Wonderland. Borderland? Enggak, jangan Borderland. Borderland. Kalau Borderland, biar ketemu itu. Oke, kalau jadi Borderland, gue ntar mati paling pertama. Gue karakter yang mati paling pertama. Oke, jadi Alice in Wonderland. Oke, terima kasih. Yeay. Hai semuanya, selamat siang. Never miss a chance to be star. Hai, aku Katrina, terima kasih. Katrina. Oh, tuh. Makasih ya. Bokem. Enggak guys. Aku kalau misalnya masuk dunia dongeng, kalian tahu ini gak sih Dr. Max Stuffins? Tahu. Kalau teater biasanya gak ada yang tahu. Terima kasih ya, Ciciwi. Jadi kalau Dr. Max Stuffins tuh, dia tuh dokter yang nyembuhin boneka-boneka yang sakit. Nah aku tuh pengen kayak gitu, jadi aku punya mainan-mainan tuh bisa hidup. Serem. Ya mainannya yang lucu-lucu, bukan yang serem. Serem. Caki-caki. Ya kan, kayak ngerti gak sih kayak mainan yang kayak ping gitu. Ya gak ada lin. Ya pingnya udah masuk. Ping. Pokoknya aku pengen jadi dokter yang menyembuhkan boneka-boneka aku yang bisa hidup. Gitu aja sih. Terima kasih. Yeay. Oke. Halo semua, seperti pisang selalu dinanti-nantikan semua orang, selalu nantikan aku ya. Halo, perkenalkan aku Marsha. Terima kasih. Halo Marsha. Oke. Nah, kalau dongeng kalian tahu ini enggak tiga babi dan satu serigala? Tahu. Tahu. Nah, tiga pigi itu aku, Kak Indah, Ati. Serigalanya, serigalanya. Serigalanya. Gue diem. Karena menurut aku cocok, jadi kan kayak, kan maaf ya, tapi kan kita bertiga tuh ada yang kayak pinter, lumayan agak satu lagi agak gitu loh. Siapa? Itu tahu tuh, pasti dia kan? Siapa? Iya, aku yang pinter, aku yang pinter. Enggak mungkin. Cocok gak sih? Setuju gak? Setuju. Nanti kapan-kapan ya kita recreate ya. Gak mau. Nanti kayak kita ngumpet di rumahnya Kak Indah gitu kan, dia sendiri yang paling kuat gitu. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, selamat siang. Siang. Always your number one to infinity and beyond. Hello everyone, it's Michi. Halo semuanya, aku Michi dari Training JKT48 Mass Plus. Terima kasih. Michi. Michi. Michi, Michi. Oh, kasih ya. Iya, makasih ya, aku tahu. Hahaha. Decul. Oke, yeah. Jadi aku kalau mau masuk, aku tuh pengen banget masuk kartun. Enggak. Yang lain dulu. Oggy and the Cockroach kan? Tahu. Iya, aku suka banget. Aku suka banget. Aku pernah dibully gara-gara nonton itu. Katanya tuh kartun gak berfaedah. Karena alasannya karena kan kalau dari luar tuh kayak rumahnya kecil kan, tapi di dalamnya tuh gede banget. Kalian tahu kan dapurnya gede banget, terus cuma ada satu kulkas, tapi makanannya enak-enak, jadi kayak cat ayam itu buka. karena mereka kecoa kecil. Oh jadi iya gede rumahnya, tapi oginya juga tetap kelihatan gede. Tapi gitu loh, aku suka kecoa yang oranye, namanya Didi. Iya, gembul gitu, agak gembul, lucu banget. Lu yang ungu ya, selalu yang ungu. Dulu ya dulu aku kak ih nggak mau. Yang mana? Suka yang ungu. Tuh, ya. Ayo aku mau yang ungu, aku mau yang ungu. Sekian, terima kasih. Yeay. Bye.
ampun, semuanya ngomongnya ujian sih. Semangat ya. Oke, kalian harus jawab aku dengan semangat juga ya. Oke. Selamat siang semuanya. Siang. Si social butterfly yang energik dan bahaya. Halo semuanya, nama aku Lia. Terima kasih. Cilia. Cilia. Ya. Oke. Aku mau masuk ke dunia ini. Princess atau apa ya, pokoknya judulnya itu Little Fairy Secret, apa Fairy Little Secret, apa Secret Little Fairy, aku lupa. Banyak ya. Iya, pokoknya yang, jadi dia tuh princess, tapi dia punya sayap. Terus kalau misalnya dia mau ganti sayapnya, dia tinggal minum ramuan. Dan nanti kalau misalnya ada penjahat, dia tinggal minum ramuan. Terus, jadi nanti kalau misalnya ada yang jahatin aku nih kak, aku bisa mengubah dia jadi seekor babi kecil. Serius, sumpah di filmnya kayak gitu. Aku gak bohong. Di filmnya kayak gitu. Terima kasih. Halo semuanya, selamat siang. Siang. Pada cantik banget sih. Aku jikon lo, aku jikon lo. Halo semuanya, bagi kucing yang kalem, tapi kan selalu mikat hati. Hati kamu, perkenalkan. Aku Adele, terima kasih. Apa-apa, satu deh, satu apa? Bawa sama si Oa. Cakep. Makan tempe sama si Us. Cakep. Hai Nana Repa, gak capek cantik terus. Makasih ya, kamu lebih cantik. Oke, kalau aku ya, kalau aku tuh karena aku suka tempat dingin, aku pengen masuk ke kartun Pororo. Kalian, dan itu menurut aku tuh Pororo itu kan penguin kecil gitu kan, iya, jadi lucu. Kayak lucu aja gitu, terus kayak dia jalannya gini. Terus kayak kalau misalnya aku kesel, aku tendang. Kan? Bercanda ya, tapi aku pengen masuk Pororo. Makasih. Don't touch atau ping pong pong. Oke, aku ciko dulu ya cantik. Selamat siang semuanya. Siang. Dan kelincahanku, aku akan dari setiap hari. Panggil aku Mumu-mumu-mumu-teh. Satu, dua, tiga. Don't touch, don't touch, don't touch, touch, touch. Don't touch, don't touch, don't touch, touch, touch. Terima kasih. Hai centilnya aku. Aduh, centil semua hari ini aku gak boleh kalah hari ini centilnya ya. Kalau aku mau jadi princess. Aku mau jadi princess yang selalu menolong semua orang kayak Sophia the First. Kalian tahu gak sih? Tahu kan? Terus dia punya kalung yang kayak warnanya ungu, tapi aku maunya warna merah ya. Terus kayak wah, tiap kalau misalnya dia butuh bantuan tuh pasti ada princess-princess yang lain yang datang gitu. Kalian kalau misalnya aku butuh pertolongan, kalian mau datang enggak? Datang ya. Oke, siap sih, aku ya, aku kasih ramuannya nanti. Terima kasih. Hai, selamat siang semuanya. Siang. Ya ampun, cantik banget. Pakai bandung, aku juga mau dong bandungnya, boleh enggak? Aku, belum Jiko, iya. Terima kasih loh udah ngingetin, aku udah lama gak deg-degan kayak gini. Pandangan mataku akan nyari hati. Hatimu bagikan kenang-kenang di malam hari. Halo semuanya, aku Grisel, terima kasih. Kak Grisel. Grisel lucu. Oh, kamu juga kok. Jadi yang dede aku apa kamu? Nah, aku kalau aku pengen menjadi Princess Pocahontas. Wush, keren. Keren banget, ini girl boss banget. Ya jangan ghosting kayak Jessie, aku gak suka. Oh no, no, no. Gak boleh, gak boleh. Ladies with gentle hand. Gitu, jadi aku pengen jadi Pocahontas. Terima kasih. Halo semuanya, selamat siang. Tring, si pri cantik jelita itulah aku. Hai semua, aku Kathy dari JKT48 Training generasi 11. Terima kasih. Terima kasih.
makasih ya. Oke, jadi aku pengen Upin Ipin. Aku adiknya, siapa yang mau jadi kakak aku? Aku jadi kakak kamu. Waduh, tersiksa. Aku yang jadi kakak kamu. Maaf ya kamu Teh, tapi aku maunya Kak Ola. Terima kasih. Aku gak ikutan. Jadi kamu berani banget. Kamu jadi kakak aku aja bang. Sebelum sumbu aku naik, kita mendingan lanjut ke unit song. Kalian semua mau ke lanjut ke unit song gak cantik-cantiknya aku? Oke, kalau gitu semuanya selamat menikmati. Selamat menikmati.